Hai pemirsa, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat sekali saya Libra Akila kembali lagi hadir untuk menemani sore Anda. Tentunya dengan berita-berita terhangat dan terseru hanya di Seleb On News. Ngerumpi gak pakai jaim. Perjumpaan kita sudah dibuka dengan berita dari Gisel dan juga Gading Martin yang diduga rujuk kembali. Atau lebih tepatnya netizen ngarep mereka untuk rujuk lagi ya pemirsa. Karena kan memang kita bisa gampang ya melihat keakraban mereka, kekompakan mereka berdua, bahkan bertiga sama Gempi juga. Jadi mulailah ya netizen kalau udah ngeliat yang kayak gitu kan langsung baper gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata kita udah dengar sendiri pernyataan dari Gisel bahwa tidak, itu tidak benar, membantah pernyataan tersebut. Dan bahkan kita juga dengar pernyataan dari Wijin bahwa Wijin itu nggak mudah terpengaruh, tetap percaya sama pasangannya, percaya sama Gisel, dan mereka yakin sama value yang mereka pegang masing-masing. Kita doain aja pemirsa ya, yang terbaik buat semuanya. Dan buat Kak Luna Maya, kita juga doain semoga segera mendapatkan tambatan hati yang terbaik. Amin. Oke pemirsa, selain satu ini kita ada berita yang cukup mengejutkan datang dari Via Valen yang baru saja tertimpa musibah pagi ini, yaitu mobilnya dibakar oleh orang tidak dikenal. Kita akan lihat berita selengkapnya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Seleb On News. Rumpi gak pakai jaim. Iya sih, memang Bang Roma datang sebagai keluarga katanya, dan gak bawa band Sonata juga. Cuman kan tetap aja ya, itu tadi acaranya rame banget gitu, dan segala bentuk keramaian atau kerumunan itu memang belum dianjurkan katanya sama pemerintah. Tapi Bang Roma datang sama polisi. Berarti itu kan polisi dari lembaga pemerintahan juga ya. Aku jadi bingung deh pemirsa. Ya udahlah, yang penting ya kita semoga tetap memperhatikan segala protokol kesehatan yang ada ya. Harus kita perhatikan dengan baik. Oke pemirsa, dan Libra juga turut prihatin untuk Via Valen. Tapi alhamdulillah Via dan keluarga nggak ada yang terluka. Semua tetap sehat walafiat. Selamat, semoga masih akan ada rezeki yang melimpah lagi untuk Via Valen. Amin. Dan pemirsa, sesaat lagi akan ada berita terbaru dari Ayu Dewi, tapi setelah yang satu ini tetap di Seleb On News, ngerumpi gak pakai jaim. Duh, Asha nih memang mama gaul ya. Syuting jalan terus, quality time sama anak jalan terus. Kebetulan juga anaknya cewek, jadi enak ya bisa nyalon bareng gitu. Kalau anaknya cowok, susah juga mau colong-colongan di bawah sambil nyalon. Pasti gak betah dia ya. Curhat, curhat. Mohon maaf ya. Oke pemirsa, selain satu ini nih, sebelum Libra pamit, Libra mau ngajak pemirsa semua untuk berdonasi membantu memenuhi kebutuhan APD untuk tim medis kita yang berjuang melawan COVID-19. Dan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Langsung saja kirim bantuannya ke rekening Yayasan Jalinan Kasih MNC Peduli. Bagaimana caranya kita lihat, ini dia. Selamat berdonasi pemirsa. Aduh gak kerasa ya, udah 30 menit loh kita sama-sama update berita-berita terbaru dari selebriti. Tapi gak usah sedih, karena kita bakal ketemu lagi setiap hari Senin hingga Jumat jam 3 sore hanya di MNC TV Selalu di Hati. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya di Star Pro Indonesia, follow juga Instagram-nya di starpro_id, dan juga visit website-nya di www.starpro.id. Akhir kata saya Libra Akila pamit terdiri diri. Terima kasih. Stay safe and stay healthy semuanya. Bye.